Semenjak dulu ini udah semenjak ada bunda kamu harus begini, ikut aja. Jadi dia nanti di sana misalnya sama mami Sarah bilangin mami kangen banget. Asli. Video call ya. Iya. Besok aja. Lagi masa kayak gini tuh harus jaga daya tahan tubuh. Yeah. Makanya kita harus minum ini. Kita harus minum susu steril 7 kurma. Sini. Nih deh, susu steril 7 kurma ini zaman sekarang yang biasa-biasa aja tuh gak cukup. Harus yang double manfaat. Nih, kita cobain ya. Enak banget ya. Nih deh, susu lagi ini udah bagus. Ini ada kurmanya lagi, kombinasi terbaik. Kasih mau? Mau. Oke, bukain ya. Adi juga pengen. Adi juga pengen. Ya. Susu steril 7 kurma, paduan terbaik dari susu steril yang bermanfaat. Oh. Dan buah kurma yang berkhasiat. Rasanya enak, berasa banget kurmanya. Jadi cocok banget nih untuk dikonsumsi kita sekeluarga deh. Adi suka kan? Suka! Kasih? Banget! Jadi susu steril 7 kurma cocok banget ya buat dijadiin stok di rumah. Jadi bisa diminum kapan aja deh. Asyik suka kan? Yuk kita minum lagi. Ayo ya, waktu kamu udah tinggal sedikit. Aduh ya ampun guys, ngantuk banget. Lah, yang kamu mau ngapain lagi sih, yang? Ayo, Pi, buruan, Pi. Telat loh. Weh, deh gak mau telat. Dia sebenernya mau pulang jam berapa aja, ininya. Masa aja. Malam. Wih. Malam dong. Ini. Guys, obat gua. Ini bukan obat, tapi vitamin. Nanti tukar aja. Vitaminku. Jangan aja, sayangku. Banyak kan? Ayah mau kerja, mau ke Bali, Ciu. Ciu kan nemenin bunda. Oke, Ciu. Ciu. Loh, Teng, ini nggak belum sekolah, Teng. Tapi kenapa baru bangun? Tidur jam berapa? Ci. Nggak malam. Kalau nggak malam, kan harusnya bangunnya nggak siang. Ngigo. Kenapa ngigo? Karena tidurnya makan Loli. Oh, jadi ngobrol dulu sama Loli. Enggak. Ya. Telur itu kita main apa, Bu? Telur. Mau tanda dulu nih, gila. Cepetan, kamu harus makan. Mau berangkat, tante. Ini, telurnya kita main apa, Bu? Kenapa nanyain juga gimana nanyain vitamin sih, eh? Banyak banget. Ya makanya aku bingung, kamu berapa biji tuh? Gila. Aku harus di obatnya masalah, harus di racik dulu sama dokter Ashanti. Ya, itu mantap, mas dimakan. Hah? Semua ini? Iya. Ada telurnya? Iya. Gak enak ya? Enggak, udah biasa, udah 10 tahun. Sekarang berapa telur sih, Teh? Udah 5 tahun. Hah? Semenjak sama bunda, kamu tak kasih tahu ya, tradisinya ya. Itu telur apa? Telur kampung, organik. Ya, gua telur, gak kaya. Semenjak dulu, ini udah semenjak ada bunda kamu harus begini. Udah, ikut aja. Enggak sih, itu obatnya banyak ya. Iyalah.
Ayahnya ada pertanyaan lucu kemarin. Bunda, nanti Asi juga obatnya banyak dong kalau udah gede. Itu bukan obat, ini vitamin. Kalau aku sih nggak minum vitamin. Sus, minta es jus. Bunda mau minumnya vitamin. Bunda nggak minum vitamin, ayah doang. Aku makan nasi, Mas. Ya, hidup lauknya vitamin. Mas Anan tuh aneh kalau makan minum vitamin harus pakai nasi. Kalau makan air. Tahu nggak sesenya sih kalau minum vitamin harus pakai banana. Pakai pisang. Jadi tradisi vitamin itu semenjak sama Bunda. Sampai sekarang kasihan banget sih, dulu gak pernah minum vitamin. 10 tahun kamu 10 tahun lebih ya, udah tradisi vitamin. Makanya dulu pas ketemu dia, awal kurang gizi. Iya, seru. Ini aku ikat gini supaya gak selemotan ya. Oke, koper ya. Gak apa ya. Kayak ini jadi koper. Di tasku. Iya, terus? Kalau makan, kata Bunda, ini dikunyah minimal 40 kunyahan. Gak boleh. Makanan harus sampai. Gimana kalau makan sekarang lama? Dulu cepat, sekarang lama. Ayo kalian lagi harus jalan. 10 menit lagi. Jadi Jen nanti di sana salam ya sama Mama Sarah, bilangin Mami kangen banget. Video call ya. Besok aja. Besok video call siang-siang. Kira-kira Jen mau ngapain aja di sana? Pasti dia mau diajak lembongan deh. Enggak mau, enak banget tau. Iya sih, biasanya gitu. Iya, makanya dia bilang, kamu mau ajak dia lembongan. Bisa penida. Curang, gue bilang. Tapi lagi musim gini, hati-hati. Apa? Lagi anginnya, laut lagi enggak ini, anginnya lagi enggak bagus. Oh, kemarin hujan deras banget. Sayang, ayo sekolah siap-siap, nak. Harusnya gak mau ikut sih. Kak Jia mau ke Bali, mau ketemu Kak Sarah. Nah ini buat dibawa guys, asusnya kecil jadi tetap. Itu banget, aku mau dong. Kenapa mau ada? Kalau kamu kan bukan buat langsing, kalau buat langsing tuh yang pagi, siang, sore, malam. Kalau kamu kan lebih buat yang balance, makanya kamu pagi sama malam doang, baru bangun tidur. Tadi kan kamu udah minum pagi di kamar sama malam mau tidur nanti. Udah aku bawain juga kok. Bayali, apa? Emu banget punya. Gak boleh buru-buru. Cio, Kak Jel mau pergi loh. Kak Jel tuh mau pergi loh. Sekarang ke Bali loh. Ya sih, Kak Jel mau pergi loh. Kak Jel mau pergi loh. Gak liat Kak Jel 5 hari. Tuh, Kak gimana Kak? Kalau ayo berapa hari? Tuh, kalau makannya banyak punyanya, sini. Cepet kenyang. Bunda mau olahraga. Iya bener, karena halus mau masuk ke dalam. Bunda udah packingin ayah di koper merah, yang hijau kan Jel. Bunda, aku minta tolong Aris bawain koper Bunda dari Bali. Di ke Bali barang banyak, masih banyak barang banget. Asih, ini sekolah dong, ini males banget ya. Nanti. Bukan. Guys, karena apartemennya kecil, jadi kita semuanya terbatas. Kecil karena kita isinya kan 6 orang plus dayang-dayang. Sayang, good morning. Dayang. Aduh, sehatnya. Dayang, dayang. 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 Kamu gak ada pinter. Ngapa? Tapi bangunnya pagi. Pagi bangun ya, Dek? Sumpah, Dek. Yang Jill udah latahan banget tuh pengen pergi ya. Ganti. Udah gak sabar banget yang namanya Jill, pengen pergi. Sini. Ini Kak Jel mau pergi deh. Pinter gak sekolahnya? Pinter. Banget enggak? Banget. Kak Jel mau pergi deh. Cabi. Opa. Adek. Dek. Cabi. Kak Jel mau pergi loh. Iya. Ayo. Hebat. Mbak. Ayo jalan yuk. Ade di mana? Ayo. Mau jalan enggak? Terlambat loh ini nanti. Ayah baru. Bagus ya?
Iya. Nah, ayo nih merah. Ayo tasnya baru. Keren ya. Jadi kenapa bisa kayak gini? Bisa kan? Ini ayo tasnya baru. Keren. Keren. Tuh dadah Kak Oli. Bye. Dadah Kak Oli. Baru bangun. Bye Kak Oli. Bye. Tinggalin berapa hari nih kak? Tinggalin 4 hari. Bye. 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 Bye Arsya. Bye. Bye. Kintamani lah, Kintamani seru soalnya di sana aja. Wih, ke Kintamani. Soalnya terakhir kemarin sebelum pulang aku Kintamani sama dia. Terus pengen kesana lagi, Bi. Seru. Jauh loh itu. Enggak jauh-jauh banget lah itu kayak dari jauh itu. Kayak dari sini ke Peak aja. Dari Cinere ke Peak aja, Bi, dekat. Enak banget kan. Aku mah enggak bisa. Jadi kan enggak bisa meeting. Jadi kamu hari ini ikut aku. Ikut apa langsung nyampe Misa? Dia jemput kan. Ya udah kamu ikut dia dulu aja. Yang penting ntar malam kamu tidur bareng Pipi di hotel. Oh gitu, ntar di hotel. Ya udah gak apa-apa. Yaudah, kamu mau ikutin aku? Boleh juga sih, gak apa-apa. Ntar aku ajak dia. Ya udah, ayo. Habis lihat tanah, kamu lihat tanah. Makan, kamu cabut udah pergi. Ya. Pas makan kamu nyari makan aja sama berdua. Ini pagi ya? Balik. Besok enggak. Gak bisa, masih ada pertemuan lagi. Gak bisa. Jadi? Aku maunya kan extend langsung. Bukan, sore oh, pesawat sore yang Airbus. Oh. Yang Airbus sore. Sekarang aku mau masuk ke dalam. Bye guys, mau masuk ke dalam. Bye. Nanti ada videonya pas di Bali. Bye bye. Oke, dadah aja. Bye bye bye. Biasa, sederhana perhati.